atau orang gubernur dari menyampaikan kegiatan pramuka gubernur. Untuk hari ini alhamdulillah pada hari Rabu tanggal 14/9/2022 salah satu sekolah di Jawa Timur yaitu SDK Ulama 1 melaksanakan gugus. Alhamdulillah ini sekolah yang ke-7 secara berturut-turut, beneran minggu depan atau bulan depan masih ada lagi. Dan saya berharap semua sekolah di Jawa Timur dari tingkat SD, SMP, SMA melaksanakan gugus. Karena apa? Salah satu poin di sini adalah satu dasar hukum untuk pelaksanaan kepramukaan di setiap sekolah itu. Ini itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salam Pramuka dari SD Pasar 1. Hari ini ada acara selamat sekalian majelis serta para pembina patulang. Acara majelis ini selain adalah program dari Kuaran, juga kita juga untuk mendukung programnya Kuaran. Alhamdulillah dan insya Allah kita akan mengikuti segala sesuatu apa yang diperlukan program Kuaran dan Kuaran itu. Yang dari saya minta doanya untuk kedepannya kita sebagai pembina dari pangkalan SMP Kelompok 1 berjalan dengan lancar.